Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama tim Abicus. Oke, di sini kali ini saya, Mas Rey dan Mas Yanto berniat ingin mencarikan yuyu asli sawah, bukan beli dari pasar atau bukan asli alam ya. Asli alam. Alam. Mumpung musim hujan, Mas. Mumpung musim hujan, terus kita enggak ada misi. Kita carikan yuyu asli sawah buat mendut. Tapi mendut tak tinggal di rumah, nanti resek nanti kalau diajak ke sini. Pasti dia lari-larian ke sana nyari-nyari sendiri, sok pinter kan mendut kan. Di sini ada yang aneh, Mas. Mendut yang lainnya kan belum dipanen, Mas. Tapi kok ini kok udah dipotongin kayak gini, Mas ya? Tapi ini bekas potongannya kayak ini, kayak apa? Tanaman-tanaman rusak ya, Mas. Iya. Kok tanaman pi? Tapi garing. Tapi yang lain subur-subur loh, Mas. Coba ayo dibawa kameranya. Ya mungkin nggak tahu juga sih. Coba ikut Mas, Mas Rey yang bawa senter. Ini Mas ya? Iya kan? Dicuru-yuru kan? Oh iya. Ya ini belum wayah panen loh, tapi ini kok udah dipotong. Apa gara-gara hama? Masa kalau hama sampai satu kotak ini, Mas? Tuh, ini tuh. Eh. Tapi ini bentar lagi juga ini, Mas. Aku blesek. Lagi ini waktunya panen ya. Biasanya kalau nyari yuyu di mana, Mas Yanto? Ya biasanya di gerung-gerung aja. Heh? Ada kodok, Mas. Di. Tutup apa depan? Ini kan depan. Nah itu tuh depannya masih itu. Ndi toh? Mana sih? Oh iki lho. Wah itu tuh. Kyore. Iki kyore. Oh ini. Iki. Jangan tangkap. Ya! Ya! Ih, jorok. Ih, Mas Yanto. Yuk. Si mendut kasih itu apa kasih ini? Enggak bakal mau dia, orang diganti cicak ya enggak mau kok. Berarti tak lepas ya. Lepas ya, lepas. Release. Release kok nang kene lho. Kok bunyinya kodok begitu ya? Yuk, baru pertama kali kita ini, Mas ya. Ke sawah. Ya baru kali ini pemburu hantu ke sawah nyari yuyu. Wes cuma abecus tok pokoknya. Kok enggak pakai sepatu boot sih, Mas? Kamu kan tak titipin, katanya temanmu ada yang punya. Ini Mas belum ada, nanti insya Allah kalau ada ya. Iya. Soalnya sepi pakai sepatu boot. Iya, kamu enak banget tuh pakai sepatu boot no. Jalannya nyantai banget ya, tuh kan. Hi. Tuh kan. Penak. Kalau pakai sepatu yang dapat dari teman-teman juga eman-eman ya, Mas. Lagi juga ya, Mas. Podo ya, Mas. Oh iya nih, dua kotak itu Mas. Oh, iya dua kotak. Loh, bersebelahan gini ya. Tapi yang lainnya tuh masih hijau-hijau masih ini. Iya, mana sih biasanya di ini nih? Di lihat deh. Heh. Kok airnya beda sendiri ya? Air uyoh. Ih. Itu biasanya kepitingnya di pinggir-pinggir sini, Mas. Galengan ya, cedek galengan ya? Heeh, galengan. Namanya galengan sih. Iya. Tuh kan los banget kan, Mas Yanto. Heeh. Nyebur-nyebur yang ngendi penak. Blesek enggak terasa lah pakai itu, Mas. Tuh. Iya. Cari, Mas. Buat mendut, Mas. Di sini nih. Biasanya yuk, kalau ini di dalam lubangnya atau di luar sih? Di ini, biasanya kan kalau gitu kan ada lubang terus di dalamnya tuh. Kalau masih takut gak sama yuyu, Mas? Enggak sih. Mancici. Apa? Apa tadi yang lewat? Ulo. Ibu? Hati-hati. Saya lanjut warna yuk, kayaknya jalan usan ki. Kan kodok lagi, Mas, kalau kodok saya ini. Wih, kaget dong. Hoi, mampu apa ya? Hoi, kamu nyium. Mas, bau
baunya anjir. Kok bau bangke? Enak. Apa ada ini? Apa ada mati? Peternakannya warga mati nih sawah kali. Bau apa sih ya? Bau apa sih mas? Saya. Sama sih. Coba yang punya senter minjem yang punya senter. Ini. Dari arah sini, dari arah anak kananku. Kanan. Oh, kanan. Kananku sini. Kanan. Sini. Depanku sini loh. Mau ke mana, Mas? Mas mau ke mana? Kayak. Rora. Oh iya, Mas. Itu siapa itu? Ini petani bukan? Ih, apa? Bukan, Mas. Bukan kan? Iya, ini. Oh, baunya dari sini. Ampune. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Coba remin jemur. Min jemur, bawain deh tolong. Assalamualaikum. Ini orang bukan? Ditembak. Hah? Tembak senter. Bener, Mas. Reportnya susah. Jenengan menungso napa mboten? Dih, enek suarane. Oke, teman-teman yang dengar suaranya nanti komen ya. Duh. Enek suarane. Ada suaranya, Mas. Enek. Semoga terekam yo. Iya. Tak deketin kok. Kelihatan, Mas. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Oh, jenengan sih nunggu sawah-sawah iki. Oke. Udah bisa, Mas? Udah, Mas. Kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Enggak, Mbah. Aku arek takon iki mau tanya. Ini yang lain-lainnya tahan baunya emang kayak gini. Ini yang lain-lain masih pada subur, masih pada hijau-hijau. Tapi tadi ada dua kotak sawah. Kok udah dipotong itu? Kenapa ya? Apa emang udah dipanen atau gimana? Oh. Astagfirullahaladzim. Oke, Mas Yanto juga bisa dengar apa yang disampaikan. Loh, kenapa, Mbah? Yang seperti itu, Mbah. Jadi gini, teman-teman. Dua kotak sawah itu tadinya memang sebenarnya waktu pas penanaman itu bareng sama teman-temannya ini. Sama kotak-kotak sawah yang lainnya. Astagfirullah. Tenang, Mbah. Kita enggak ganggu kok, Mbah. Oke. Bareng sama kotak-kotak sawah yang lainnya ini. Tapi katanya yang punya sawah itu, yang dua itu enggak mau atau memang agamanya kan kental ya, Mas Anton. Katanya agamanya kental dan nggak takut atau nggak percaya gitu sama hal-hal seperti ini. Mm-mm. Akhirnya sama mbahnya ini yang penunggu sawah ini dibikin dibikin mati tanamannya. Akhirnya mungkin orang itu nggak nurut sama petani-petani lainnya kali, dipaksa suruh ngasih sesuatu ke dia. Sajen ya. Di sini masih kental dengan sajen, Mas. Oh, sajen. Ya benar berarti. Jadi biasanya kalau dia tadi minta sesuatu, dia bilang katanya minta sesuatu, tapi yang punya sawah yang dua kotak itu tadi itu katanya kayak enggak mau atau ngeyel. Alah, aku enggak percaya kayak gituan. Aku tetap
nanam padiku sendiri tanpa kayak gitu-gituan, aku buktiin bisa. Sama mbahnya diiksengin, dibikin mati. Enggak, jangan kayak gitu ya mbah. Iya, mbah. Ya sekarang kalau yang mau ya biarin, terserah. Kalau yang enggak mau ya biarin gitu loh. Jangan diiksengin ya, mas. Itu kan dia udah susah payah nanam kayak gitu. Miara juga kayak gitu kan enggak gampang. Beli rabuk, beli segala macam biar tanaman hidup. Oh, biar mbok gawe kamu bikin biar dia itu percaya kalau ada kamu, terus kalau dia ngasih sajen kamu, nanti kamu suburin tanamannya. Enggak bisa, Mas. Ya jangan kayak gitu, enggak bisa. Kamu tak pindahin aja ya. Jangan iseng di sini ya. Kamu mau tak pindahin apa tak leburin? Leburin aja, Mas, kalau iseng. Ya udah iseng, Mas. Ya udah kamu tak pindahin dulu. Nanti kalau suatu saat aku ketemu kamu, kamu masih iseng, tak leburin ya, enggak ada kata ampun lagi ya. Kok kamu tahu aku? Dia tahu kita, Mas. Masa tahu sih? Iya, dia tahu kita. Ya wes, tak pindahin lah. Wes enggak usah kesen-sen. Yes. Kamu nanti nek ketemu aku lagi nek iseng tak leburin langsung kamu nanti. Tak bantu dari belakang, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Allah. Gua arah rono, Mas. Jadi buang jauh-jauh, Mas, ya. Biar kasihan ini yang punya tanaman ini. Jadi intinya sosok ini tuh tadi yang ganggu dua kotak. Depan itu, Mas. Heeh, dibikin mati sama dia. Gagal panen ya. Coba enggak. Terus kita nyari Yu di mana? Di sini enggak ada. Di situ malah nemu kayak gitu tadi. Oh, ini, Mas. Coba tarik depan lagi. Pesan atau jauh? Iya, Mas.